الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. السنة هنيا كنم البداءة بحمد الله والثناء عليه. Memulai dengan hamdulillah, memuji Allah, wasyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal izati, kemudian ada nasihat, wat tadzkiri, mengingatkan jamaah akan hukum-hukum kebaikan dan hukum-hukum akhirat, wa qiraati ayatin min al-qur'ani, wa qiraatu ayatin min al-qur'ani, membaca satu ayat dari Al-Qur'an, wa khutbatani, dua kali khutbah, wal julusu bainal khutbataini, dan duduk di antara dua khutbah, wa i'adatul hamdi wat tsana'i, mengulang memuji Allah, wassalati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ibtida'il khutbatil tsaniyati, dalam memulai khutbah yang kedua, wa du'a'u fiha lil mu'minina wal mu'minati bil maghfirati lahum, dan mendoakan mukminin mukminat pada khutbah tersebut dengan ampunan Allah, wa ijra'in ni'ami wa daf'in niqami, dengan juga agar mendapatkan nikmat-nikmat Allah, juga agar terhindar daripada niqamah, dari kesengsaraan-kesengsaraan, wal nasri alal a'da'i, Allah selamatkan atas musuh, wal mu'afati minal amradi wal adwa'i wal istighfari, dan juga diafiatkan dari penyakit-penyakit, wal istighfar, dan juga istighfar, wa hadza kulluhu sunnatun indal hanafiyyati, ini hukumnya sunnah semua, tapi dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab beliau sunnah, yang disebutkan dari di atas hukumnya sunnah. Mandubun indal malikiyati, dimandubkan, dianjurkan, sama sunnah mandub, sama sunnah mandub, muratabun fi, sama hukumnya. Wa minha arkanun khamsatun indal syafi'iyati, di antara yang disebutkan di atas tadi yang nomor 6 dan nomor 7 itu ada 5 rukun dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada 5 rukun dalam madhab Asy-Syafi'i. Wahiyya syurutun arba'atun ma'adad du'a'a indal hanabilati bayannaha, yaitu ada 4 syarat selain doa menurut ulama dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bayannaha, yang kami telah menjelaskannya. Jadi semua yang disebutkan nomor 7 itu hukumnya sunnah dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, manduk dalam madhab Imam Malik, 5 rukun, 5 syarat, 5 rukun pada madhab Imam Syafi'i, dan 4 rukun, 4 syarat pada madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Waluya dan terlewatkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil khutbati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah selalu dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, sampai fawzan 'azima, yuslih lakum a'malakum, terus sampai habis, sampai kalimatnya fawzan 'azima. Itu Nabi selalu membaca ayat Quran itu pada waktu khutbah. Wa yundamu indal malikiyyati khutbul khutbatil ula bi syai'in minal Qur'ani, dan disunnahkan menurut ulama-ulama dalam madzhab Imam Malik radhiyallahu an untuk menutup khutbah yang pertama dengan ayat Al-Qur'an, baca itu hukumnya sunnah. Dalam madzhab Imam Malik disunnahkan nutup khutbah yang pertama dengan ayat Qur'an. Kemudian wa khatmul tsaniyati, dan menutup khutbah yang kedua biqauli yaghfirullaha lana, yaghfirullahu lana wa lakum, itu kalimatnya. Jadi khutbah yang pertama tutup dengan ayat Quran, khutbah yang kedua tutup dengan kalimat yaghfirullahu lana wa lakum, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kama yundaku tarabbi ala sahabati, sebagai yang disunnahkan untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu kepada para sahabat Nabi, sunnah tuh.
sebutin nama sahabat, maka sunnah untuk at-taraddi mengucapkan kalimat radhiyallahu an atau radhiyallahu anhu. Kemudian wadu'a'u liwalijil amri bin nasri al-a'da'i wa i'zazil islamihi, mendoakan kepada pemerintah agar Allah tolong dan musuh-musuh, dan juga agar Allah memuliakan agama Islam dengannya. Allah muliakan agama Islam dengan pejabat-pejabatnya. Demikian, itu hukumnya sunnah dalam madhab al-imam Malik radhiyallahu anhu. Wa qala syafi'iyatu, berkata al-imam al-syafi'i radhiyallahu anhu, yusannu an yakhtimal khutbata thaniyata biqawlihi, disunnahkan bagi khatib menutup khutbah yang kedua dengan ucapannya astagfirullah li walakum. Sunnah hukumnya itu dengan kalimat barakallah li walakum fil Qur'anil Karim wa ghafar li walakum wa li astaghfiru innahu wal ghafurur. Hukumnya sunnah kalimat astagfirullah li walakum, itu hukumnya sunnah diucapkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, isma'ul qawmi al-khutbatah, memperdengarkan jamaah ke khutbah. Waraf'us sawti biha, ngangkat suara dengan khutbah. Sunnatun indal jumhuri, hukumnya sunnah. Jadi memperdengarkan si khatib, memperdengarkan jamaah akan isi khutbah, juga si khatib mengangkat suara. Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah. Mandubun indal malikiyati, dimandubkan, sama sunnah menurut ulama-ulama dalam madhab Malik radhiyallahu anhu. Kenapa demikian hukumnya sunnah? Li'annahu ablahu fil i'lami, karena mengangkat suara itu lebih maksimal untuk memberikan tahu para jamaah. Rawa muslimun an jabiri, riwayat muslim bisa jadul ma'udul radhiyallahu anhu, kalau ia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu. Rasulullah bilang kalau beliau khutbah, beliau sampai merah warna matanya itu. Wa ala sautahu, dan beliau meninggikan suara. Wa ishtadda ghadabuhu, sampai maksimal marah beliau itu. Jadi merah mata Rasulullah, kemudian suaranya beliau tinggiin, kemudian beliau sampai marah maksimal. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, seolah-olah Rasulullah itu adalah sebagai mundiru jaisin, komandan tentara. Yang kulu Nabi SAW mengatakan sabbahakum wa massakum, itu kalimat yang diucapkan sabbahakum wa massakum wa yang kulu. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Itu bukan hadas keluar, salah cetak tuh di kitab hadas ya, diuterin tuh di kitab salah tuh ya. Di kitab bukannya hadis ya, tapi apa itu? Hadas tuh, benerin tuh, salah tuh. Fa inna khairal hadithi, kurang iya tuh. Nah, cetakan dua atau tuh. Fa inna khairal hadithi kitabullah, maka semuanya sebaik-baik adalah kitabullah. Yang kesembilan, i'timadul khatibi biyasarihi adna aqiyamihi ala nahwi asa au saifin au qausin. Khatib bersandar dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Nih, salah juga nih orang nih. Si khatib nyandar dengan tangan kiri, pertengahan dia diri, seumpama tongkat, seumpama pedang, seumpama busur panah. Itu hukumnya sunnatun indal jumhuri, hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Mandubun indal malikiyati, disunnahkan menurut ulama dalam madhab Malik. Jadi bukan kanan si khatib megang tongkatnya, megang pedangnya, megang busur panahnya, bukan tangan kanan tapi tangan sebelah kiri gitu. Orang megang kanan. Kenapa demikian? Lima rawal hakam ibnu Hazm atau Husnid atau Hazanin, karena riwayat Hakam bin Hazan radhiyallahu anhu, dia berkata wafattu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diutus kepada Nabi sallallahu alaihi fa syahidna ma'ahul jum'ata, kami menyaksikan Jumat bersama Rasulullah. Faqama, Nabi berdiri mutawakkian ala saifin au qausin au asa mukhtasiran, Nabi berdiri bersandar di atas pedang
atau di atas busur panah atau di atas tongkat, mukhtasyiran, nyamping sebelah kiri bukan kanan. Kenapa demikian? Kok pakai tangan sebelah kiri? Li'annahu amkanu lahu, karena lebih memungkinkan, lebih mantap pakai tangan kiri. Fal istidadu ila syai'in yu'ti quwwatan lil khatibi, maka bersandar kepada sesuatu memberikan kekuatan bagi si khatib. Maka sunnah tuh, sunnahnya si khatib megang tongkatnya, megang pedangnya, megang busur panahnya menggunakan tangan sebelah kiri, bukan tangan sebelah kanan. Kama annahu yaj'alu yumnahu al-bari, yang tangan kanan bagaimana? Yang tangan kanan sunnah, dia megang mimbarnya tuh. Jadi yang tangan kiri megang tongkat, megang pedang, megang busur panah, tangan kanan megang mimbar tuh, sunnah demikian. Jadi jangan salah. Jadi sunnahnya tangan kiri yang megang tongkat, tangan kanan megang mimbar, itu hukumnya sunnah. Yang ke-10 sunnahnya taksirul khutbataini, meringkas dua khutbah, nggak panjang-panjang, khutbah singkat, khutbah singkat, dua khutbah singkat. Bahkan waqaunu tsaniyati wa qaunu tsaniyati aqsara min al-ula, khutbah yang kedua lebih ringkas dari yang pertama, lebih pendek lagi. Sunnatun indal jumhur, sunnah menurut jumhur ulama. Mandubun indal maliki, mandub sama hukumnya sunnah menurut ulama-ulama dalam mazhab Malik radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Hukumnya sunnah khutbah itu jangan dilama-lamain, dua khutbah jangan dilama-lamain. Lima rawa muslimun an ammarin marfu'an, karena imam muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ammar, hadis-hadis marfu', inna tula sholatir rajuli wa qasra khutbatihi ma inna tu fiqhihi ma inna tu fiqhihi. Sesungguhnya lamanya sholat seseorang sunnah, khutbah hebat sholatnya itu surahnya surah daripada Al-A'la sambil marab bikal A'la, rakaat pertama, rakaat yang kedua sunnah surahnya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan ringkas pendek khutbah itu menunjukkan apa? Ma'innatu fiqhihi, tanda ini orang paham agama. Jadi orang kalau paham agama, khutbahnya singkat, khutbahnya pendek, kemudian sholatnya panjang, jangan dibalik. Fa'atilus sholata Rasulullah, maka lamakanlah sholatnya, sholat Jumatnya lamain. Wa qassirul khutbata, khutbahnya ringkesin, pendekin. Nah itu hukumnya sunnah tuh, sunnah demikian. Jadi dua khutbah sunnah diringkas, dipendek. Wa yusannu aydan kaunul khutbati badiyatan mafhumatan bila tamtitin kal adani, sunnahkan pula keadaan khutbah itu balighatan mafhumatan, ringkas padat. Sunnah khutbah ringkas padat dipahami, itu badiyatan ringkas padat dipahami. Bila tamtitin, enggak panjang lebar, enggak ngalur ngidul tuh. Kal ada ini seperti ada. Jadi khutbah demikian, khutbah sunnahnya balighatan mafhumatan, ringkas, simpel, ringkas, kemudian padat dipahami, mafhumah. Bila tamtitin, tidak panjang lebar, sama seperti ada. Wa an yata'izal khatib, wa an yata'izal khatib bima ya'izu bihin nas, dan si khatib itu mengambil pelajaran sama seperti dia memberikan pelajaran agama untuk jamaah. Sama si khatib mengambil pelajaran dari khutbah yang dia sampaikan, tujuannya apa? Liyahsulal intifa'u biwa'dihi, agar menjadi manfaat dengan nasihat agama yang disampaikan. Ya si khatib duluan, khatib yang dulu pertama kali dia mengambil manfaat dari isi khutbahnya baru buat jamaah. Dalilnya mana? Waliqaulihi ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dosanya besar, kemudian kutukannya besar dari Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Allahumma a'lam
bisawab. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulallah salamun alaih, ya rafi'al syani wal darji. Ya Rasulallah salamun alaih, ya rafi'al syani wal darji. Ya Rasulallah salamun alaih, ya rafi'al syani wal darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Alhamdulillah.